Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini ada Asyurta Nehis yang 2 minggu lalu, kalau enggak 1 minggu yang lalu ya, saya lupa. Dan ini masih sekitar 40 menit lagi. Nah, sebelumnya saya ranking 5 ya. Ini saya sudah lupa caranya kayak gimana. Dan usahakan untuk rewards-nya kalian klaim semua ya. Jadi untuk bangunannya harus kalian duduki semua. Biar rewards-nya itu nanti biar bisa keklaim semua itu. Oke, 6 menit lagi ya. Tak pakai settlement buff dulu. Di sini sama saya pakainya cuma yang 6% ya, yang selama 2 jam, soalnya kan kalau pakai yang 12 jam itu kayak sayang gitu. Dan di sini saya nggak ngejar ranking ya, karena memang itu masih banyak bug waktu saya masuk ke game itu. Ini saya masih cari spot ya, biar bisa duduki bangunan yang level 3. Oh, masih belum bisa ya. Waduh, banyak statua cuk, gimana ini? Lah itu tadi saya mau ngetik gini ya. Waduh, kok banyak statua gitu. Tapi ya udahlah. Soalnya dulu waktu itu nggak ada state tua sama state muda, jadi terpisah state tua sendiri, state muda sendiri. Jadi makanya saya bisa ranking 5 gitu. Tapi kalau sekarang ada state tua sama state muda jadi satu. Kalian bisa lihat ya VIP 12 nya ada berapa. Ada Ovo Drizzy dari state 356. Ada Gatot Kaca dari 366, itu dari Indonesia ya. Ada Dino dari State 58 nyuruh saya bikin video, oke saya balas ya. Masih Gatot Kaca DM. Udah, kalau kayak gini saya nggak ngejar ranking ya. Saya akhirnya have fun aja, toh rewardnya nggak terlalu seberapa juga. Dan kalau untuk bangunan usahakan level 2 ke atas ya. Ini saya salah strategi. Saya rusuh di menit-menit pertama yang level 1. Ketemu all state, kalau sudah ketemu all state banyak itu dan niatnya langsung berubah, nggak ngejar ranking lagi, tapi ya udah main have fun aja. Dan untuk gas-gas yang kebuang itu kalian ambil ya, lumayan buat nambah poin kalian biar ranking kalian bisa naik dikit. Bisa kalian lihat ya, yang level 3 udah dikuasai pemain max semua. Intinya jaga stamina kalian, jangan sampai ngabisin bio cups ya.
Jadi kalau untuk yang free to play itu agak susah buat dapetin bangunan level 2 maupun level 3, soalnya kan mesti langsung disikat sama pemain max ya. Dan mohon maaf kalau videonya saya potong karena memang terlalu banyak bug dan saya cuma nunjukkan yang penting-penting aja, nggak semua ya soalnya terlalu lama. Wah, itu Gatot Kaca mau tak serang ya. Jadi usahakan tim A sama tim B kalian itu duduki level 2 ke atas, baru sisanya level 2 atau level 1 nggak apa-apa. Dua formasi terkuat kalian itu ngambil bangunan level 3 maupun level 2 ya. Dia DM. Ya udah akhirnya saya balas, have fun aja. Atau saya nggak ngejar rank. Jadi niat saya udah berubah ya. Yang pertama itu cari ranking, ketika nemu all state akhirnya berubah jadi have fun. Nah, ini saya pakai bio ya. Jadi usahakan kalian jangan pakai bio, santai aja. Oke, keambil. Dan untuk bangunan eruption gas itu kalian usahakan ambil ya, soalnya kan dia cuma sementara, habis itu meledak. Poinnya lumayan itu. Dan center sudah dibuka. Nah, ini bug saya. Saya dari tadi nerima bug itu terus sampai nggak bisa marching. Dan baru ini bisa marching. Dan keambil ya, lumayan. Walaupun cuma beberapa detik, langsung disikat lagi sama pemain lain. Dan ini menit-menit terakhir saya cuma ngambil gas yang kebuang itu aja ya. Dan ternyata saya ranking 51. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.